Siap, Mbak Kunti. Ayo ke sini, Mbak Kunti mau lihat. Para, mana Mbak Kunti? Keren gak? Wah, keren banget, Yun. Pelan-pelan makannya, Yun. Oke, siap, Mbak Kunti. Kalau gitu gue berangkat sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan. Selamat pagi, Pak. Pagi, tunggu, Yun. Topi kamu mana? Hari ini upacara bendera, harus pakai topi. Hah? Loh, topi gue ketinggalan di rumah. Aduh, maaf pak, gue pergi ambil dulu. Jangan lama-lama, Yul. Loh, topinya si Tuyul ketinggalan. Saya antar aja ke sekolahnya si Tuyul. Hah, topi gue mana? Perasaan tadi gue taruh sini. Pasti dibawa Mbak Kunti ke sekolahan nih. Duh, jadi si Tuyul pulang ke rumah lagi ambil topi yang ketinggalan, Pak. Iya, Kunti. Kalau gitu saya pulang dulu, Pak. Si Tuyul pasti nyariin topinya di rumah. Ada-ada aja tingkah lakunya si Tuyul dan si Kunti. Pak, apa Mbak Kunti datang ke sini antar topi saya yang ketinggalan? Iya, Yul. Syukurlah. Sekarang mana topinya? Dibawa lagi si Kunti, Yul. Loh, Mbak Kunti gimana sih? Kok malah dibawa lagi? Harusnya topi gue dititipin aja ke Bapak. Ya harusnya gitu, Yul. Jadi gimana? Gue pulang lagi, Pak, ambil topinya di Mbak Kunti. Loh, kok gak ada? Katanya Pak Security si Tuyul pulang ke rumah. Kataku, Yul. Maaf, Mbak Kunti. Gue buru-buru, topinya mana? Nih, topinya, Yul. Oke, Mbak Kunti, gue pergi dulu. Topinya sudah ada, Pak. Loh, Pak, pagarnya kok ditutup? Maaf, Yul, kamu sudah telat 5 menit. Jadi hari ini kamu tidak bisa masuk sekolah. Loh!